Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anggota Pansus Haji Marwan Jafar menyebut Pansus Haji akan membuat rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi Pansus akan dibawa ke Sidang Paripurna Kamis 26 September mendatang. Marwan berharap rekomendasi hingga ke Paripurna berjalan mulus sesuai temuan Pansus soal dugaan gratifikasi di pelaksanaan Haji 2024. Marwan meminta publik mengawasi hasil rekomendasi dan temuan dari Pansus Haji terkait temuan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji di Kemenag seperti gratifikasi dan pungli ke travel haji. Kalau teman-teman jurnalis dan publik tidak mengawasi, itu isinya bisa masuk angin itu. Ada pelanggaran misalnya soal pembagian kuota, ada pelanggaran pidana yang diduga melakukan pungli terhadap travel-travel khusus dan seterusnya itu bisa hilang loh dalam kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti. Nah, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Karena itu sangat jelas terbukti dan terang benderang melanggar undang-undang haji, melanggar kepres haji. Juga ada unsur, diduga ada unsur gratifikasi. Kan itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya. Anggota Pansus Haji Marwan Jafar menyebut tidak hadirnya Menteri Agama 3 kali atas panggilan Pansus Haji layak diberi rapor merah. Marwan bahkan menyebut dugaan pelanggaran penyelenggaraan haji membuat kasus ini bisa dibawa ke aparat penegak hukum. Ya justru itu, kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, tadi yang ditanyakan tadi, itu otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama. Bukan hanya rapor merah itu, karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum.